kurang lebih bukan kurang lebih 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi sesuai sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau. Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan di dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beri rokok dan kemudian menjadi sakit.